a song for the broken hearted. Di hati.
Udah. Yang di luar masuk sebentar aja. Ayo. Biar lebih. Ya. Ya, alhamdulillah. Yang mana selalu memperkenankan kita untuk berbuat sesuatu, apalagi sesuatu yang baik untuk kita dan untuk semua. Selawat serta salam, tidak lupa kita selalu sanjungkan pada baginda Rasulullah SAW. Dan syukur alhamdulillah yang mana teman-teman, saudara-saudaraku, adik-adikku sudah bersusah payah melakukan hal yang terbaik, yaitu halal bihalal keluarga besar Teater Teman 32. Insya Allah dengan perjuangannya ini terus akan menemukan sesuatu hasil yang sama-sama diinginkan. Amin. Dan sebelum acara kita mulai, yuk sejenak kita berdoa memanjatkan syukur kehadirat Ilahi. Ilah hadirnya waktu itu soleha. Al-Fatihah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengarkanlah segala permohonan kami, ampuni segala dosa orang tua kami, ampuni segala kesalahan kami, bimbinglah terus kami ke jalan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya satu dan satu saat permohonan kami, yaitu silaturahmi. Buangkanlah dari hasil silaturahmi ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara kita lanjutkan dengan sebuah lintasan dari perjalanan Teater Teman yang pada saat ini kita sama-sama ingin menyadarkan diri kembali. Mungkin pada saat ini saya tidak bisa langsung memaparkan seluruh lintasan itu sendiri, tapi saya butuh bantuan dari mungkin Kanano, mungkin Mas Rafael, Mas Jul. Selamat datang Mas Jul. Gini, sebelum saya mau ngomong, saya juga mau memperkenalkan dulu. Mungkin dari teman-teman belum mengenal ya. Yang pernah saya sebut-sebut di atas saya masih ada, ya kan? Kebetulan kemarin saya menghubungi dengan untung, ternyata berhasil yang ada, dan sekarang orangnya ada di sekitar kita, yaitu namanya Bang Yul, ya kan? Dulu yang selama dari tahun 1980 sampai 86 ya, terakhir saya di 32 itu sebagai pembimbing dan pelatih juga, artinya untuk mentor saya selama 3 tahun di SMA 32, khususnya di Teater Teman. Karena pada saat itu yang saya ketahui adalah mentor yang ada itu adalah Bang Yul aja gitu. Jadi ketika saya kelas 1 sampai kelas 3 ya Bang Yul. Jadi alangkah baik dan alangkah senangnya kalau kita sedikit mendengarkan kisah dari perjalanan Teater Teman sampai saat ini gitu. Jadi saya nggak mau panjang lebar, saya serahkan ke Bang Jul, dan Bang Jul yang akan memaparkan segala sesuatu perjalanan Teater Teman dari tahun 1980 sampai Bang Jul pada saat dia udah waktu itu udah nggak aktif untuk sementara. Terima kasih atas undangan dari saudara-saudara sekalian. Dimana saya merasa terharu.
Oktober. Saya diundang, saya bukan alumni dari kedua, tetapi saya melatih. Kebetulan begitu diundang, mereka akan membuat drama Natal. Kemudian saya katakan, daripada buat drama Natal hanya sekali, setahun sekali, lebih baik buat teater. Kemudian saya kasih contoh, tinggal cari tempat mangkal, tempat nongkrong, dekat tempat main. Kebetulan ada salah satu yang seminggu kemudian kita bertemu, dan ada salah satu teman di Genti namanya, dia mengambil kesimpulan bahwa nama itu yang lebih baik teman. Dan saya juga terharu karena kenapa? Karena pada saat ini tepat tanggal 29 Oktober 1980 teater Teman Beding. Hari ini 29 Oktober 26 tahun yang lalu. Itu ulang tahun teater Teman sebenarnya. Dan perjalanan kita pada waktu itu memang rumit. Banyak kendala, walaupun banyak kendala, banyak piagam. Indonesian College kita masuk, PGRI, waktu itu kita menggebu-gebu bukan untuk kebelungan, tetapi Isa Mirat, Maulid Nabi, saya buat naskah dari tahun 80 sampai 84 yang saya buat. Kemudian tahun 82 kami diundang oleh PDNK untuk mengikuti pameran pembangunan di Monas. Satu wilayah dua teater, jadi sejak kata hanya 10 teater itu dilombakan, dan kami